Teh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'di wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Sudah ada siapa saja sini? Waalaikumsalam, Ustaz. Oke, Puan Siti Esa sudah di sini ya. Oke. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini, pada tengah hari ini, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai bahasa Arab komunikasi. Dan untuk materi, untuk pembelajaran kita hari ini ialah dia yang bernama Jam'u, Al-Jam'u. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Waalaikumsalam Puan Lam. Waalaikumsalam Puan Nur Aini. Okey. Sebelum di pembelajaran kita sebelumnya, kita telah membahas daripada yang namanya al-mufrad al-mufrad, kemudian kita dah belajar juga al-musanna . Nah sekarang kita akan belajar dari kawan daripada terakhirnya tu adalah, kita letak sini saja ya, agak jauh situ. Al-Jam'u. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang. Waalaikumsalam Puan Rozia, selamat datang. Waalaikumsalam Puan Salmah, selamat datang. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas daripada apa itu al-mufrad dan al-musanna, betul? Nah, al-mufrad seperti yang telah kita pelajari, mufrad adalah kata nama yang berjumlah satu. Yang berjumlah satu. Tempat ya. Nah, mufrad kata nama yang berjumlah satu. Musanna ia adalah kata nama yang berjumlah dua. Sedangkan jamak nanti kita bahas ya, jamak. Nah, kita ingat-ingat lagi. Tanda daripada musanna itu apa? Tuan-tuan dan puan-puan. Cara kita merubah daripada dia kata mufrad ke musanna, daripada dia jumlahnya satu ke dua, misalnya kita pakai contoh kitabun. Nah, betul Puan Nur Aini. Tanda musanna ialah alif dan nun. Tapi biar lebih jelas, biar lebih terang.
kita kasih saja dia tandanya itu ni. Nah, ni. Terus alif ni. Misalnya dari kitabun. Nah, bentuk musananya berarti dia mengikuti rumus kita da ani kita ba ni. Oke. Kita mengingat-ingat kembali kita ba ni. Kita ba ni. Nah, kita pakai contoh salah satu yang lain. Nah, muslimun. Muslimun. Nah, kalau kita misalnya merujuk kembali ke tanda musanna, berarti kalau dua muslim, dua orang muslim, dia tu menjadi apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Kita pakai rumus tadi, berarti muslimun itu kan satu. Satu orang muslim. Nah, kalau dua orang muslim, dia bagaimana katanya, tuan-tuan dan puan-puan? Boleh ditulis di ruang komen? Kitabun kitabani, betul ya Puan Miss Salma? Nah. Oke, okay, Puan Lam jawab muslimani. Oke. Okay. Ayo, puan-puan yang tuan-tuan puan-puan yang lain. Muslimani, oke. Okay. Puan Salma, Puan Nurani, oh dah jawab semua ya. Oke. Okay. Nah, betul seperti yang tuan-tuan dan puan-puan jawab. Muslimun, kita mengikuti rumus, dia menjadi muslimani. Muslimani. Nah, kalau misalnya dia, kan ini kan muzakkar, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, kalau dia misalnya mu'anas berbeza tak, Sat? Misalnya, muslimatun. Misalnya muslimatun ini. Nah, bentuk dia kan ini kan bentuknya satu. Tuh, seorang muslimah. Kalau dia dua tuan-tuan dan puan-puan, dia jadi cemana dia? Kalau dua muslimah. Puan Lam jawab muslimatani. Muslimatani. Oke. Okay. Oke, okay, betul ya? Tetap walaupun dia muzakkar, mu'annas, kalau dia diubah ke bentuk musanna, musanna, dia tetap pakai rumus ani. Ani, oke? Okay? Muslimatun, jadi muslimatani. Muslimatani. Oke, okay, berarti kita masih ingat ya? Masih ingat semua tentang tentang pembelajaran akan mufrad dan musanna. Kita sudah paham. Oke. Okay. Nah, sekarang kita sebelum kita masuk ke materi jamak, ada yang nak ditanyakan tak perihal mufrad dan musanna? Tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang nak ditanyakan tak? Oke, okay, betul ya Puan Halimah muslimatan. Oke. Okay. Puan Roziah juga betul muslimat. Musliman. Ya, yeah, muslimah nih, muslimatan. Oke, okay, betul. Nah, ada yang nak ditanyakan tak atau sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, boleh tulis sudah paham, boleh kita lanjutkan ke materi jamak. Oh, sudah paham, Ustaz? Oke, okay, alhamdulillah Puan Mara ini sudah paham. Insyaallah paham. Oke. Okay. Puan Siti Asah. Nah, oke, okay, karena sudah paham, karena kebanyakan sudah paham. Nah, kita lanjutkan ke materi kita selanjutnya. Kalau mufrad kan itu kata nama yang berjumlah satu. Nah, kalau musanna kata nama yang berjumlah dua. Kalau kata nama yang jumlah tiga, empat, lima, ada tak, Ustaz? Nah, ini dia. Ini namanya jamak. Jamak itu ialah
Kata, nama yang berjumlah 3 atau lebih. Jadi, kalau dia misalnya 3 ke atas, 3 ke, mau 5 ke, mau 100 ke, mau 1 juta, miliar pun, triliun pun, dia masuk dalam dalam bentuk jamak. Asal kalau dia 3 atau lebih. Kalau dia 1, dia masuk mufrad. Kalau dia 2, dia masuk musanna. Kalau 3, dia masuknya jamak. Okay? Nah, sampai sini. Faham kan tuan-tuan dan puan-puan? Kalau muttaqina bagi lelaki atau perempuan, muttaqina bagi lelaki perempuannya apa, Ustaz? Nanti kita pelajari ya. Okey, Puan Rozia. Okey. Nah, kita hapus dulu yang ini tanda musanna. Kita sudah faham kan? Nah, untuk jamak sendiri, dia terbagi menjadi 3. Jamak itu ada 3. Ada 3 macam. Dia berubah menjadi 3 macam karena satu macam ini berbeza juga dia rumusnya. Okey. Nah, yang pertama, kita tulis sini saja. Jamak muzakkar salim. Okay. Dan yang kedua, jamak muannas salim. Dan yang ketiga, jamak taksir. Okey, kita akan belajar lebih banyak ini, lebih dalam ini di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk saat ini kita cuma cuma mengenal saja dulu. Cuma mengenal saja dulu, okey? Nah, jamak muzakkar salim seperti namanya, berarti dia itu adalah bentuk kata nama berjumlah 3 lebih untuk khusus dia untuk muzakkar. Seperti namanya. Nah, salim ini apa, Ustaz? Salim ini artinya dia yang bentuknya sehat, yang bentuknya okey, yang bentuknya pas. Contohnya dia ada di sini di muslimun. Muslimun. Okey. Tanda dia bisa tandanya berubah itu untuk jamak muzakkar salim, dia itu adalah una. Una. Nah, okey, kita ambil contoh dia muslimun. Muslimun. Kalau kita pakai rumus, berarti bentuk jamaknya adalah muslimuna. Biasanya ini dipakai untuk kata-kata muzakkar untuk yang berakal atau untuk manusia. Jadi kita misalnya apa? Yang berakal dan dia laki-laki dan dia jumlahnya 3 atau lebih, misalnya muslim atau mukmin atau ustaz, ustazuna apa, atau mudarris, mudarrisuna kan. Nah, jadi muslim, muslimun, muslimani, muslimuna. Nah, kita sering pasti sering dengar kata muslimuna ini di dalam Quran atau di dalam hadis, pasti banyak disebutkan. Okey. Betul. Nah, terima kasih sudah dirangkum puan-puan di dalam kolom komentar.
Ini banyak yang merangkum nih, alhamdulillah, Puan Rozia, Puan dan lain-lain. Oke. Muslimun, muslimani, muslimuna. Nah, pakai rumusnya una. Una. U-nya ini adalah kata yang terakhir dari apa? Kata nama yang asli, yang kata nama yang mufrad. Muslimun. Nah, mu un kan di sini kun atau domah atau u. Nah, kita ambil juga una jadinya una. Kemudian kalau jamak muannas salim dia jadi ati. Ati. Dia ada alif di sini, a, t. Nah, kita ambil contoh muslimatun, muslimatani, muslimat. Oke. Okay. Betul. Betul Puan Misalma. Jamak muzakkar salim muslim pakai rumus una. Kalau jamak muannas salim dia pakai ati. Jadi muslimatun, muslimatani, muslimati. Nah, khusus untuk jamak taksir ini, kan ini kan jamak muzakkar salim, ini untuk jamak apa? Untuk kata nama tiga untuk lebih, khusus untuk yang muzakkar dan dia adalah muzakkar yang berakal. Biasanya digunakan untuk yang berakal. Misalnya untuk manusia, biasa. Biasanya muslimun, muslimatun, ustazun, ustazatun. Atau mukminatun dan lain-lain. Kalau jam ya kan nah, kalau sorry untuk yang jamak muzakkar, untuk yang muzakkar saja, untuk kata laki-laki ya, muslimun, ustazun, nah, dan lain-lain yang berakal ya. Dan jamak muannas salim ini untuk muannas saja, untuk muannas saja, untuk kata perempuan saja yang lebih, yang lebih, yang tiga atau lebih, dan dia yang berakal, misalnya muslimatun. Nah, jadi muslimatani, muslimat. Jadi muslimati. Dan dia berakal. Sedangkan untuk jamak tasir, ini biasanya digunakan untuk kata benda atau kata yang tak berakal. Contohnya kitabun. Kitabun kan tak memiliki akal kan? Jadi bentuk rumus jamak tasir ini tak ada. Jadi jamak tasir ini benar-benar apa namanya? Random, dia bisa jadi apa aja ketika dia dalam bentuk jamak. Jadi tak ada cara yang benar-benar pasti untuk kita bisa merubah dari bentuk mufrad ke bentuk jamak kalau dia jamak taksir. Misalnya kitabun contoh ya, kitabun, kitabani, jamaknya tiba-tiba jadi kutubun, kutubun. Nah, kan kita tiba-tiba kok jadi kutubun sat. Nah. Jadi ya, nah, boleh paham ya, tuan-tuan dan puan-puan. Maaf, untuk yang muannas salim muslimat, dia bisa jadi muslimatun ya. Kalau tak salah bisa. Koreksi saya kalau ini salah. Koreksi saya kalau ini salah. Muslimatun, muslimatun atau muslimatu, ini dia bentuknya memang macam ni tentang. Okey. Nah, untuk jamak taksir dia itu bisa berubah jadi macam-macam macam-macam. Contohnya kalau yang lain kolamun, pena. Kolamun. Kolamun. Kalau dia bentuk dua kan jadi kolamani. Kolamani. Nah, tiba-tiba ketika dia bentuk jamak dia jadi
aqlamun. Benar-benar tidak bisa kita bentukkan dalam bentuk pakai rumus yang pasti. Dia bisa berubah jadi dari kata mufradnya ke kata jamak jadi apa aja. Jadi cara kita untuk bisa benar-benar tahu jamak taksir ini adalah ya menghafalnya. Jadi ini adalah tantangan kita, sebuah tantangan untuk kita untuk belajar bahasa Arab, yaitu perkaya kosakata ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah tantangan untuk kita untuk bisa belajar. Kalau misalnya untuk cara saya biasanya ketika saya masih menjadi pelajar ketika saya belajar Arab, saya biasanya menggunakan kalau tak kamus, kalau dulu kalau ketika pelajar saya menggunakan kamus. Ketika saya dah jadi student di university, saya biasanya menggunakan Google Translate, saya tulis. Kalau misalnya saya nak cari jamak apa, saya tulis 3 buah buku misalnya. Nah, pasti Google Translate itu mengubah dia jadi bentuk jamak otomatis kan? Itu sudah rumusnya, ya. Itu cara saya. Okay. Nah, sampai sini sudah boleh paham tak tuan-tuan dan puan-puan? Nah, betul ya, Puan Lam. Kena tengok kamus ini untuk jamak taksir ini. Karena memang tak ada rumus khususnya. Tak ada rumus khusus misal mufrad, misal musanna sama jamak muzakkar salim atau jamak mu'anas salim. Dia tak ada rumus khusus. Dia bisa je jadi apa aja. Misalnya masjidun, masjidani, tiba-tiba jadi masajid. Kita tak tahu, benar-benar tak tahu. Random dia. Okey, boleh sampai sini boleh faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Atau ada pertanyaan? Atau ada mungkin ke kalimat saya yang tersilap, yang salah? Boleh dikoreksi dulu? Kitabun kolamun kolamani aqlam. Yeah, betul, Puan Razia. Okey, Puan Misama sudah faham. Alhamdulillah. Okey, perempuan yang lain boleh faham tak? InsyaAllah faham. Alhamdulillah, Puan Salmah sudah faham. Puan Doi insyaAllah sudah faham. Sudah. Puan Lam juga sudah faham. Alhamdulillah. Okay? Faham. Faham, sir. Okay, Puan Nurani. Okay? Nah, kita ulang sedikit ya. Kita ulang sedikit kerana ini materinya juga lumayan panjang. Nah, mufrad ialah kata nama yang berjumlah 1. Nah, musanna ialah kata nama yang berjumlah 2. Untuk jamak ini dia kata nama yang berjumlah 3 atau lebih. Nah, ini kena diingat tuan-tuan dan puan-puan. Dia 3 atau lebih. Kan kalau yang mufrad musanna dia jumlah 1, jumlah 2. Kalau jamak ni 3 atau lebih. Jadi 3 dan selebihnya. Misalnya 5 kah, juta kah, dia ratus kah, beribu kah. Dia kena, kalau dia lebih daripada 2, misalnya 3 atau lebih, dia masuk jamak. Nah, jamak sendiri dia ada 3 macam. Iaitu jamak muzakkar salim, dia pakai rumus una. Una muzakkar salim. Dia khusus untuk muzakkar saja dan dia untuk yang berakal saja. Misalnya muslimun. Muslimani, muslimuna. Nah, untuk jamak muzakkar salim, dia ada atun. Rumusnya atun, muslimatun, muslimatani, muslimat. Okey, jamak taksir ini yang khusus, dia biasanya digunakan untuk kata jamak yang kata benda yang tak berakal. Nah, dan dia tak memiliki rumus sama sekali, dia bisa berubah jadi apa saja. Misalnya kitabun, kitabani, jadi kutubun tiba-tiba. Atau kolamun, kolamani, aklamun tiba-tiba. Benar-benar tak ada kata khusus, tak ada rumus khusus. Misal seperti halnya, dia seperti halnya jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim atau misalnya musanna.
Jadi kita kena banyak-banyak hafal ini, kena banyak-banyak menghafal kata-kata kata-kata jamak kalau untuk jamak taksir ini. Okey. Nah, sekarang kita boleh hapus dulu atau saya ada ruang tak di samping? Oh, masih banyak ruang. Nah, seperti misalnya kita ketika belajar mufrad dan musanna, kita biasanya kan pakai kata tunjuk kan? Kita tunjuk-tunjuk dia pakai haza, hazihi, zalika dan tilka. Nah, untuk jamak sendiri di ini ada juga bentuk, ada juga cara khususnya memakai ini. Khusus untuk jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim, dia sama ke kata tunjuknya? Dia pakai ulaika sama sama haula. Atau kita pakai ulaika saja dulu. Nah, ini untuk jamak salim. Jamak salim dia pakai ulaika. Tapi ketika untuk jamak taksir, misalnya jamak taksir sini, jamak taksir, dia malah pakai hazihi, jamak taksir ya. Saya lupa tulisan bahasa Arab. Kita pakai jamak taksir saja. Jamak taksir, dia pakai hazihi atau tilka. Mau dia sebelumnya dalam bentuk mufrad itu muzakkar atau muannas, ketika dia dalam bentuk jamak, dia menggunakan, kalau dia jamak taksir dia pakai hazhi atau tilka. Dia contohnya sini, tilka hazhi kutubun, tilka aklamun. Aklamun. Kalau ulaika misalnya ulaika muslimun atau ulaika muslimatun. Ulaika muslimun misalnya. Itu adalah serombongan orang muslim. Nah, tapi ketika itu kan untuk jamak salim, bisa jamak muzakkar muannas sama saja penggunaannya. Nah, ketika dia untuk jamak taksir, dia make kata tunjuk mufrad untuk muannas, tuan-tuan dan puan-puan. Mau dia bentuk jamaknya jamak dari jamak kata muzakkar atau jamak dari kata muannas, kalau dia jamak taksir, jamak yang tak tentu, dia pakai kata hazihi atau tilka. Hazi atau tilka. Hazi untuk yang dekat, tilka untuk yang jauh. Ha, hazihi kutubun, tilka aklamun. Okey. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Ikut lidah Arab saja ya Ustaz. Ya, yeah, okey. Ikut lidah Arab saja. Ya, ini soalnya kan ini bahasa Arab, orang Arab yang buat, tuan-tuan dan puan-puan.
Jadi dia suka-suka dia buat ketika buat kata nama. Oke, ulang sekali lagi. Nah, oke. Untuk jamak salim, jamak salim, jamak muzakkar atau mu'annas salim, kata tunjuknya yang kita pakai itu adalah ulaika. Ha, ulaika. Ulaika. Nah, ulaika pakai, boleh dipakai untuk jamak muzakkar atau jamak mu'annas yang salim ya, yang berakal tuan-tuan dan puan-puan. Berarti jadinya ulaika muslimuna. Mereka itu adalah rombongan, adalah orang muslim. Mereka, mereka itu. Nah, mereka itu. Tapi untuk jamak yang taksir, yang tak berakal dan dia tak tentu bentuk jamaknya, misalnya kitabun sama kolamun kita punya di sini, dia pakai kata tunjuknya itu yang hazihi sama tilka. Hazihi sama tilka. Walaupun dia pun, dia sebenarnya kan, walaupun dia ini kan sebenarnya jamak. Hazihi kan sebenarnya dipakai untuk mufrad. Untuk mufrad yang mu'annas. Tapi karena dia itu jamak taksir, jamak yang tak tentu, kita pakai hazihi sama tilka. Kalau dia jamak yang tentu, yang punya rumus, kayak jamak muzakkar salim sama mu'annas salim, dia pakai ulaika. Ulaika muslimuna atau ulaika muslimat. Okay? Nah, kalau dia jamak yang tak tentu, jamak taksir, dia pakai hazihi kutubun atau tilka aklamun. Okay. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Muzakkar sama mu'annas salim sama-sama dia pakai ulaika ya. Ah, betul. Terima kasih sudah di apa? Ditulis di Puan Halimah. Jamak taksir itu kadang kata guna, dia guna kata tunjuk mu'annas yang mufrad, hazihi sama tilka. Okey. Jamak taksir dia pakai hazihi atau tilka. Jamak yang salim mau dia jamak muzakkar atau mu'annas, dia pakai ulaika. Nah, kita nak tunjuk ada tiga buku misalnya. Ada tiga buku. Kita pakai hazihi kutubun. Walaupun dia sebenarnya tiga buku, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun dia tiga buku, tetap kita pakai hazihi. Kalau dia misalnya dia jamak taksir, jamak yang tak tentu. Okey? Dia memang jamak yang tak ada rumus. Nah, betul. Betul pun Roziah. Ulaika muslimuna. Kalau hazihi aklamun, tilka aklamun. Ya, yeah, betul. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Sampai sini boleh faham? Ya, sekejap ya, saya tinggal sebentar.
Okey, Puan Rozia, alhamdulillah sudah faham. Puan Nurani, alhamdulillah faham. Puan Siti Sahmat, alhamdulillah faham. Okey. Tilka aklamun. Okey. Okey, boleh faham ya, tuan-tuan dan puan-puan? Boleh. Okey. Nah, biar kita boleh boleh lebih faham lagi, kita kasihlah latihan lagi ya. Kita cuba pemahaman kita untuk kata-kata ini, untuk kata-kata ini. Nah, ya, masjid-masjid itu bahasa Arabnya, kalau masjid-masjid itu dia jamak ya, bahasa Arabnya itu masajid. Masajid itu. Nah, ini ada kata bahasa Melayu atau bahasa Malaysia, itu masjid-masjid atau itu surau-surau. Nah, berarti dia titik-titik masajidun. Masajidun. Nah, dia pakai apa tuan-tuan dan puan-puan? Dia pakai ulaika kah atau hazihi kah atau tilka kah? Di sini. Nah, itu masjid-masjid. Okey, Puan Dowe menjawab tilka. Okey, tuan-tuan puan-puan yang lain? Okey, Puan Setiasa jawab tilka. Tilka masa. Okey, Puan Zainab. Okey, Puan Nurani juga jawab tilka. Okey, betul ya tuan-tuan dan puan-puan. Karena dia masjid-masjid ini, bentuknya kan bentuk tak bentuk jamak taksir. Soalnya dia tidak ikuti rumus yang muzakkar sama muannas. Dia tiba-tiba saja dari masjidun jadi masajid. Nah, itu. Makanya dia masuk ke dalam jamak taksir dan jamak taksir kata tujuh dia menggunakan tilka kalau untuk yang itu. Tilka. Betul ya, tuan-tuan dan puan-puan? Nah, murid-murid di sekolah, murid-murid ini misalnya untuk bentuk mufradnya tolibun. Tolibun. Bentuk mufradnya tolibun. Dan ini murid ini tentu dia berakal kan, tuan-tuan dan puan-puan. Nah. Nah. Bentuk dia dalam bentuk berubahlah dia dalam bentuk jamak dan tambahlah dan tambahkan ini dalam bahasa Arab. Murid-murid di sekolah. Di sekolah ni apa bahasa Arabnya? Murid-murid ni apa bahasa Arabnya kalau dia dalam bentuk jamak? Ini kan dalam bentuk mufrad dia talibun. Ah, dalam bentuk jamak dia apa, tuan-tuan dan puan-puan? Okey, betul ya Puan Rozia? Aduh, ustaz mengantuk apa bahasa? Ya, maaf. Puan Misamah, hunaka. Boleh pakai hunaka ya, tuan-tuan. Okey. Nah. Tolibun, ini bentuk mufrad ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ingat,
Jadi kita karena dia murid-murid berarti dia jamak karena dia pasti lebih dari apa? Lebih dari tiga. Ah, jadi ubah dulu talibun ini ke bentuk jamak, terus ditambah bahasa Arab dari di sekolah ini. Oke? Okay? Oke, okay, jadi apa kalimatnya dalam bahasa Arab? Okay, Puan Zainab boleh juga tulab. Tapi tulab ini yang bentuk taksirnya ya, tuan-tuan dan puan. Ada, jadi ada dalam bahasa Arab itu ke kalimat yang boleh diubah jadi jamak muzakkar salim atau muannas salim. Bisa ada juga dia bentuknya dalam bentuk taksir. Contohnya tulab ini dia ada bentuk jamak taksirnya yaitu tulab. Tapi dia ada juga bentuk jamak apa? Jamak salimnya. Dia itu dah tolibun. Nah, jadi seperti yang tak salah kalau yang jawab tulab itu tak salah. Tak salah. Jadi tolibuna fi madrasati. Mesti. Nah, jadi tak salah ya untuk yang jawab tulab pakai tulab. Tak salah, tapi karena ini jamak taksir, berarti kalau nak tunjuk berarti dia pakai hazihi atau tilka ya, tuan-tuan dan puan-puan. Hazihi atau tilka. Ah, atau tilka. Tapi kalau dia talibuna berarti dia pakai ulaika. Oke? Okay? Ah, oke. Okay? Ulaika talibun ya, betul puan-puan Razia. Kalau dia pakai tulab, kata pakai yang taksir, ah, berarti dia pakai hazihi ya. Kalau dia pakai yang tolibuna, yang muzakkar salim, berarti dia pakai ulaika. Okay? Nah, boleh faham ya tuan-tuan dan puan-puan? Sudah menjawab semua ni. Puan Salma mentolibuna. Puan ini juga sudah jawab. Puan Halimah tulab fil masjid. Fil madrasah. Ulaika talibuna fil madrasah. Oh, lengkap sekali ni Puan Farazia. Alhamdulillah. Berarti sudah faham ya. Okey. Alhamdulillah sudah faham ya. Kalau ya betul. Nah, betul Puan Misalmah. Kalau dia kita misal nak pakai yang tulab yang bentuk taksir, jamak taksir, dia jadi harus pakai hazihi sesuai ketentuannya. Harus pakai hazihi. Hazihi tulab fil madrasah. Ya. Hazihi tulab fil madrasah. Kalau kita nak pakai talibun, kita harus kena pakai ulaika. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah, boleh faham ya Puan Rozia. Nah, Puan Lam juga seharusnya sudah faham nih dan puan-puan yang lain. Saya ada sedikit tambahan tuan-tuan dan puan-puan. Kita sebelumnya di pertemuan sebelumnya ada kan tuan-tuan dan puan-puan yang bertanya. Kalau pakai Haza ni Ustaz, kalau pakai Haza ni boleh tak kata namanya selanjutnya tu pakai alif lam, misalnya Hazal Kitab. Ah, pas itu saya jawab betul ya dan lebih umum. Ah, tapi setelah saya kaji-kaji ulang, sebenarnya boleh pakai Haza terus alif lam Kitab, tapi kena ada lanjutan. Karena ada lanjutan penerangannya. Ada lanjutan keterangannya. Karena kalau kita pakai Hazal Kitab itu artinya adalah ini buku yang. Nah. Kalau kita pakai Hazal Kitab saja berarti dia kata yang apa? Kalimat bahasa Arab yang tak lengkap. Ah, ini apa keterangannya apa? Nah, contoh yang keterangan yang ada itu contoh di surat Al-Baqarah. Hadzal kitabu la raiba fihi. Ah, ini keterangannya. La raiba fihi. Ah, itu.
Nah, raiba fi, tak ada keraguan dalamnya. Nah, tapi ketika dia ada kata-kata keterangan tuan-tuan dan puan-puan, misalnya ini hazal kitab, ini buku yang apa? Tapi kalau kita hilangkan alif lamnya, dia artinya ini adalah buku. Nah, ini adalah buku atau ini buku. Ini haza kitabun. Oke, okay? Ini apa? Kita juga sama-sama saling belajar ya, saling belajar, saya mengingatkan. Nah, betul Puan Rozi ya, dia tak sempurna. Dia boleh pakainya, boleh dia pakai alif lam. Tapi dia jadi tak sempurna artinya. Maknanya jadi tak sempurna. Jadi kalau dia pakai alif lam, berarti artinya ini buku yang hazal kitab. Ini buku yang tak sempurna. Dia kena ada tambahan kata lagi setelahnya kalau kita nak pakai alif lam. Okey? Ah, misalnya seperti hazal kitab al-jadid misalnya. Boleh. Ah, ya, dia tak ada khobar, tak ada khobar dia. Kerana kurang dia. Kena ada khobarnya, kena ada tanda penjelasnya di sini. Okey? Karena saya tak sebut dia khobar atau mubtada kerana kita memang belum belajar ya. Nah, saya sebut dia kata keterangan dia. Biar lebih boleh. Kita kena pakai kalimat ya kalimat apa kata-kata lain biar dia lebih mudah, lebih bermaknanya jadi sempurna, lebih sempurna. Tapi kalau kita tak nak pakai kata-kata yang lain, kita nak kitab aja, kita hapus alif lamnya, jadi haza kitabun, ini adalah buku. Sudah selesai, simple, dan maknanya jelas, maknanya sudah lengkap, ini adalah buku. Tapi kalau kita pakai alif lam, kita kena tambah khobarnya, kena tambah kata pelengkapnya, kata keterangannya. Ini buku yang apa misalnya? Nah. Oke, itu ya tambahan saya dari apa? Tambahan saya dari pertemuan kita sebelumnya ada. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini ada pertanyaan tak sebelum kita akhiri? Nah, atau ada nak tanya lagi? Faham Ustaz, tak ada keraguan, alhamdulillah Puan Salmah. Atau dari tambahan ini ada yang tanya lagi tak? Yang masalah perkara haza dengan alif lam ini. Ada yang kurang jelas tak? Atau boleh faham semua, tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah, Puan Raziah. Alhamdulillah. Sudah boleh faham ya? Puan Dawei, insyaAllah, alhamdulillah. Alhamdulillah, boleh faham. Puan Zainab, jelas dah Ustaz faham. Dah faham. Kak Cha, fahim tu, alhamdulillah. Berarti boleh faham semua ya? Okey. Nah, tuan-tuan dan puan-puan. Nanti kalau misalnya saya ada kesalahan lagi dalam itu, akan saya secepatnya di next pertemuan, akan saya secepatnya saya agak akan konfirmasi, akan jelaskan kembali, akan benar apa, akan menjelaskan kembali mana yang benar, mana yang salahnya ya. Oke, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, dan untuk tambahan info untuk besok hari Rabu, insyaallah saya akan mengadakan ada ujian, akan ada urusan di Embassy of apa, Kedutaan Republik Indonesia, Embassy of Indonesian Republic. Jadi kemungkinan untuk besok hari Rabu tanggal 23, tarikh 23 ini saya tak ada live dulu. Saya mohon maaf sebelumnya. Live-nya akan dilanjutkan pada hari Kamis tarikh 24 ya, bulan Oktober, oke? Maaf atas kesalahan, kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan.
Maksudnya Ustaz, isim tunjuk ini udah beza sama mana tadi pertanyaan? Ini tadinya. Betul tak, Puan Rozia? Kata tunjuknya beza ya, jadi dari yang berakal sama yang tak berakal. Simpelnya dari yang untuk yang jamak taksir, jamak yang salim, dia pakai pakai ulaika muslimun, ulaika. Kalau jamak taksir dia pakai yang hazihi tilka. Oke, syukran. Afwan, puan-puan Haya. Puan Rozia. Oke. Tak apa ya, saya cuti sekali-sekali. Oke, terima kasih ya tuan-tuan dan puan-puan.